It's Minyo here and I'm back with another video for you guys. And this time, I'm going to show you how to make your own BB cushion. Jadi di video kali ini Minyo akan nunjukin ke kalian gimana sih caranya kalian bikin BB cushion sendiri. Kenapa kalian mau bikin BB cushion? Apa sih alasannya kalian harus bikin BB cushion sendiri? Dan kenapa Minyo bikin video kayak gini? Karena I'm being an exotic person. I'm having a dark skin. Karena kulit Minyo yang tonenya gelap, juga exotic, which is so sexy. Yeah. Dan BB cushion yang memang diproduksi oleh negara Korea kebanyakan. Dan mereka range warnanya sangat-sangat limited buat kulitnya Minyo, kulit yang sangat eksotik ini. Gitu. Dan Minyo yakin kebanyakan dari kalian susah memilih tone warna di BB cushion. BB cushion ini sendiri packagingnya sangat-sangat Minyo bisa bilang praktis buat dibawa kemana-mana. Even buat kalian touch up, dia bentukannya kayak gini. Puffnya ada di sini. Dan kalau kalian misalnya kalian buka, produknya ada di sini. And it's very hygiene. I really suggest you to do this, to make this. Sampai memang benar-benar perusahaan-perusahaan make up consider bikin atau menaikkan range warnanya mereka begitu. Dan Minyo tahu emang Laniage bikin range warna yang lebih gelap. Ada satu tone, I forgot what's the name. This is the name of the color itself dari Laniage. Kalian bisa beli itu. Kalau misalnya kalian gak mau beli ya kalian bikin aja sendiri, susah banget sih. Gitu. Okay, then without further ado, let's just move on to how to make BB cushion. Yeah. Oh,
Oke guys, jadi ini adalah muka Minyo sebelah-sebelah. Yang sebelah sini Minyo pakai BB cushion yang memang bukan Minyo buat sendiri, yang emang asli dari pabrikan. Ini kebetulan Minyo pakai yang namanya Ayope. Oke. Dia yang XP cushion. Dan di sini Minyo pakai yang sebelah sini, Minyo pakai yang ini. Adalah BB cushion yang Minyo buat sendiri. So yeah, this is the reality for dark skin people. Dan sebenarnya Minyo nggak ngejudge bahwa produk yang ini tuh nggak bagus. This is awesome. Yang Ayope XP ini dia waterproof dan udah Minyo buktikan sendiri di bawah Minyo pakai ini di bawah foundationnya Minyo and it's really waterproof. It's not going anywhere. So this one is a good product still, but the color doesn't match me at all. Makanya Minyo bikin yang ini. Oke, okay? Minyo bikin di BB cushion yang memang warnanya yang memang udah habis punya adiknya Minyo case-nya. Hi, thank you. Ya, jadi Minyo bikin BB cushion sendiri di kotak BB cushion yang kosong. Oke, sebelum Minyo lanjutin lebih jauh, let's just do our makeup properly, alright? Yang bawah adalah BB cushion yang Minyo bikin sendiri dan yang atas yang kalian bisa beli di toko-toko. Oke, okay, gimana menurut kalian tutorial bikin BB cushion sendirinya? Apakah itu adalah tutorial yang gampang, susah, atau nyebelin, atau terlalu rumit? Enggak sih, kayaknya enggak terlalu rumit ya. Kalau misalnya kalian mau mencoba dan udah mencoba, kalian bisa ambil foto dan upload di Instagram and don't forget to tag me of course because I wanna see your creation on DIY BB cushion. Ooh, that's exciting. Alright guys, jadi seperti yang kalian lihat sendiri perbandingannya dan cara-caranya, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, hit the thumbs up and also subscribe to my channel. And don't forget to also follow me on another social media like Twitter, Tumblr, Instagram, Vine, and also Google+. Yeah! Alright, then and I'll see you guys later. Bye! Mwah! Kiss on my lips, eyes on my wrist.